Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo teman-teman semua, jumpa kembali bersama saya tentunya di channel Pangeran Kodok. Nah, kali ini kita akan editing jeruk-jeruk dengan menggunakan biji damon ya, yang lagi viral juga seperti di video pertama tadi. Nah, baik, jadi di sini kita menggunakan aplikasi CapCut ya. Nah, oke ya, di sini buat teman-teman yang pemula saja, di sini kita akan editing secara cepat tentunya ya, jadi menggunakan template dan tentunya tanpa watermark. Nah, untuk hasil tanpa watermarknya, teman-teman bisa tonton videonya sampai akhir. Oke, baik, buat teman-teman yang belum memiliki aplikasinya, silahkan teman-teman bisa dapatkan aplikasinya di Play Store. Kemudian teman-teman klik saja bagian templatenya. Nah, setelah teman-teman klik bagian templatenya, kemudian teman-teman bisa cari di menu pencarian, yaitu Damon ya. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman bisa pilih di posisi yang pertama ya. Jadi pastikan teman-teman juga sudah menyiapkan untuk fotonya. Nah, di sini kita lihat terlebih dahulu untuk jeruk-jeruknya, teman-teman. Oke, jadi untuk selanjutnya teman-teman tinggal klik saja bagian gunakan template. Nah, di sini kita masuk ke bagian foto. Nah, kemudian teman-teman bisa klik saja bagian foto yang ingin teman-teman gunakan. Nah, di sini admin akan pilih foto yang ini ya, teman-teman. Oke, caranya tinggal kita klik saja bagian fotonya seperti ini. Nah, ketika menu pertinjau sudah muncul, artinya sudah pas, tinggal kita klik saja seperti ini. Nah, oke, jadi makanya akan langsung jadi, dan di sini masih ada watermarknya. Di sini bisa nanti bisa kita hilangkan. Di sini kita putar terlebih dahulu untuk hasilnya, teman-teman. Oke, jadi untuk menghilangkan watermark dari logo CapCutnya, teman-teman bisa klik saja bagian ekspor. Kemudian di sini teman-teman bisa klik saja bagian ekspor tanpa tanda air. Nah, untuk trik yang kedua adalah ketika hampir mencapai 100%, teman-teman bisa klik saja bagian tombol home di HP kita. Ataupun kita langsung keluar saja ya. Oke, kita langsung keluar saja seperti ini. Dan otomatis untuk hasilnya sudah jadi dan sudah tanpa watermark di dalam video kita, teman-teman. Oke, di sini tinggal kita cek saja untuk hasilnya di posisi yang pertama. Oke, jadi untuk menghindari dari watermark dari aplikasi CapCutnya, jika teman-teman ingin upload di TikTok ya, teman-teman bisa upload melalui beranda luar TikTok. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke dalam TikToknya. Nah, oke, kemudian teman-teman juga bisa menggunakan musik yang lagi viral. Nah, contohnya seperti ini. Oke, jadi bisa kita gunakan untuk suara ini. Kita klik saja. Nah, nanti di bagian volume teman-teman bisa kecilkan. Nah, di sini kita klik gunakan suara ini. Nah, kemudian tinggal kita masukkan video yang sudah kita buat tadi. Kita klik saja bagian berikutnya. Jangan lupa ya, ketika kita menggunakan musik yang berbeda, jangan lupa di bagian volume teman-teman bisa kecilkan. Oke,
Oke, kita klik saja bikin berikutnya. Jangan lupa buat hashtag. Hashtagnya teman-teman bisa pilih yang berlogo biru ya. Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan saja yang berlogo biru yang lagi viral, bahkan mencapai 669,7 m teman-teman ya. Nah, jadi hashtag ini penting juga ya, yang berlogo biru di sini mencapai 669,7 m. Nah, teman-teman bisa tambahkan saja. Nah, oke, jangan lupa buat playlistnya jika ada. Oke, kemudian tinggal kita posting saja teman-teman, dan ini triknya agar video kita lumayan untuk view-nya teman-teman. Nah, jadi rata-rata ribuan teman-teman, bahkan di sini ada yang mencapai 23,6k ya. Oke, sebentar, di mana tadi teman-teman? Oke, di sini ya. Oke, ada yang mencapai 23,6k tanpa promosi. Nah, ini triknya kita hanya menggunakan musik yang lagi viral saja teman-teman ya. Oke, sambil kita tunggu ya, di sini ketika video kita FYP seperti ini, otomatis followers akan bertambah sendiri teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu triknya, adalah kita menggunakan hashtag yang lagi viral dan musik yang lagi viral juga. Nah, di sini kita tunggu untuk hasilnya. Oke, untuk hasilnya sudah jadi dan sudah masuk di dalam TikToknya teman-teman. Oke, di sini bisa kita cek untuk hasilnya. Cukup mudah buat editing jeruk-jeruk di aplikasi CapCut ya, menggunakan template dan tentunya tanpa watermark. Nah, cara ini bisa cara cepat ya, jadi buat teman-teman yang pemula saja yang ingin editing secara cepat di aplikasi CapCut ini. Nah, oke, jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan tentang DJ terbaru yang lagi viral di TikTok ya. Nah, oke, semoga bermanfaat dan selamat siang, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.